Okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal main lagi Feed and Grow Fish, teman-teman. Nah, di video kali ini kita bakal coba untuk ngebuka Megalodon, teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus membunuh yang namanya adalah Great White Shark. Sambil nyekrim, coy. Ini soalnya menyeramkan hewan. Dan ini kita nggak boleh pakai cheat, sama sekali nggak boleh pakai cheat. Dan di sini gue bingung mau pakai apa ya, karena gue juga punya 0 koin gitu, nggak punya koin, teman-teman. Nah, ini aja kali, teman-teman ya. Ini seperti anak metal, cuy. Oke, teman-teman, dan juga ini juga bagus nih. Anak metal kawean. Ya, mungkin karena kedua hewan ini sangat-sangat menyeramkan dan harganya gratisan, maka dari itu kita akan menggunakan Nemo. Kita akan menggunakan Nemo aja gitu, teman-teman ya. Di bos aja, teman-teman. Ini ability-nya apa ya? Terus ada Call of the Gang. Wih, bisa memanggil gangster, cuy. Iya, bisa manggil gangster nih, cuy. Kita pakai ya. So, wow. Wah, ini serasa main Crow Zero, go boy. Barbar, sumpah-sumpah hewan-hewannya barbar. Itu, Tin. Serang, teman-teman. Gang on. Serang! Temera. Jangan kabur, mereka mah kabur. Dadah. Gang. Oh, ini anak. Tajam. Ada cucuknya, cuy. Ini hewan yang gangster KW nih. Tapi gue sama teman-teman gue, Tin. Gila, cuy. Ini damage-nya barbar banget nih, hewan. Sini. Wah. Si Jamie digebukin, cuy. Serang, enggak bisa dibiarin. Serang, kita merah. Ikuzo. Malah pada diem aja teman-teman gue ya. Temannya lagi dibully di situ. Serang. Ini anak buah gue mana, cuy? Woy, ayo maju, ayo. Teme ikuzo. Kelewatan. Kelewatan. Wow. Gua gak nyangka, cuy. Ternyata teman gua menang di situ, cuy. Tapi dia mati juga, cuy. Dia mengorbankan nyawanya demi kita. Ayo, penghormatan, kawan-kawan. Sampai begini pemantin, kasihan banget teman kita satu. Matinya sangat-sangat hina banget ya. Ini main mereka. Wah, dia sudah memperjuangkan hak-hak asasi gangster di sini, cuy. Lihatin. Ini hewan mati begini sampai masih nyala, masih melek tapi loh. Saya bakal bantu Anda menuju alam baka. Mati, cuy, teman kita tadi ya. Wah, gila, enggak nyangka gua, cuy, dia mau mengorbankan nyawanya untuk perut kita. Nih. Yuk serang si gembrot nih. Yuk, kita bully. Lo. Bagi uang jajan, boy. Bagi uang jajan gak cepetan, kalau enggak teman-teman gua makan lu nih. Bagi uang jajan cepetan. Woi. Cepetan beli diamond nih, woi. Woi. Enggak, dia enggak ngasih uang jajan kita. Udah, melayang kita, bro. Dia enggak ngasih uang jajan kita, boy. Aduh, ini enggak bisa ya. Kita harus bully kaum-kaum lemah ini. Gua enggak suka gitu kalau misalnya kaum-kaum lemah tuh enggak dibully. Kaum-kaum lemah harus dibully sama kita, men. Nih, teman-teman, kalian lihat ya. Nih ya, mereka tuh gua gigit ini ya. Mereka tuh enggak ada yang bantu, Atin. Tuh, sumpah. Ya kan, nih pas gua hancurin. Nih, Atin ya. Pas gua hancurin nih. Tuh, mereka pada maju, kurang ajar emang ini. Lo kira gua koki di sini? Lo kira gua safe di sini, cuy? Gua disangka pembantu mungkin di sini ya? Gua yang ngigit-ngigitin, mereka yang makan. Kurang ajar nih anak-anak buah gua ya. Lah, kok kemana si AC bensin? Si AC bensin kemana, cuy? Kok cuma ada berempat, gua kira bertiga. Tim di bawah. Wah, ini ada yang gangster yang sedang. Bukan gangster, ini ada apa ya? Ini guru kayaknya, dosen nih. Dosen lagi membuli mahasiswanya. Ayo kita bantu mahasiswanya ya. Kita sebagai mahasiswa yang juga tidak lulus-lulus gitu. Tidak lulus-lulus. Mari kita membantu gitu ya. Membantu sesama mahasiswa yang tidak lulus-lulus. Gila, main anak buah gue berani semua tuh. Serang, Temera. Temera, serang, Temera. Damage gue cuma 2, by the way, cuy. Cuma 2 damage gue, anjay. Serang. Oh my lord. Ini anak buah gue udah yang mati satu ya. Tenang. Perjuanganmu tidak akan sia-sia. Kita akan mengalahkan monster laut ini, cuy. 2 hours later. Waduh, gila, main mati juga. Mati semua anak buah gue, cuy. Ampun bang, makanya anak teman-teman gue bang, ngapa bang? Untung gue mati semua, cuy. Gila, men, mati juga tuh, Tin. Gila itu, parah, nah, aduh. Dengan ini perkumpulan gangster Play with Rega dibubarkan. Dibubarkan, cuy. Buka lowongan gangster, ayo sini.
Ayo buka lawan gangster, minimal pendidikan mahasiswa nggak lulus-lulus. Mahasiswa abadi, ayo cepet maju sini. Nah, kita merekrut gangster cuy. Ayo sini guys. Woi. Wah, dapat gangster lagi cuy. Terpak pelan-pelan. Soalnya kalau misalnya kecepatan nanti mereka malah bubar gitu ya. Dahulu kala banyak pejuang yang meninggal karena hewan tersebut. Kita para Spartan, Spartan kampus, anjay Spartan kampus gak tuh. Kita para Spartan kampus, pria-pria sejati dari kampus, mahasiswa abadi. Jangan sampai kalah lagi. Yap, Temera. Kuza! Takut itu, woi. Kalau jangan kalau dekat mulut ya kabur, teman-teman. Gua malah bego banget dah. Oh, enggak mati tapi cuy, mati tuh. Oke, satu Sparta telah tumbang, anjay Sparta. Spartan! Who are you? Oke, teman-teman, tadi gua udah ngehajar ikan yang besar tadi ya, kurang ajar emang. Enggak mati-mati sumpah. Kalau gua sendirian enggak mati-mati gitu, boy. Jadi mau enggak mau nih gua gedein badan gua dulu sampai level 27 tadi, men, teman-teman, balik lagi. Jadi gua gedein level gua di sini dan sekarang gua udah merekrut para member-member gangster baru di sini. Ayo, kita absen lu. AC bensin. AC bensin. AC perkedel. Diserang AC perkedel, diserang tuh. Bantuin, hei. Woi. Juni sarung, serang. Juni sarung anjay. Bapak kita ospek lu. Kita ospek, gua sih kita bantu. Anak-anak muda, para junior gua nih, cupu-cupu mereka ya. Saatnya senior beraksi. Kura! Gak kena. saatnya senior beraksi cuy. Liatin, begini caranya, liatin caranya nih. Wah, si AC bensin, AC perkedel diserang. Sini Joni Sarung, liatin ya Joni Sarung. Joni Sarung tuh, aduh. Makan tuh, liatin nih, makan tuh kan. Gak bisa nih anak buah gua diserang sama anak gangster lain ya. Aduh, kurang ajar nih. Kamu gak apa-apa, AC perkedel? Oke, okay. Wah, itu dua besar cuy. Gua deg-degan gitu, boy. Sebentar, Pak. Yang ini dulu ya. Yang hitam dulu. Lebih kecil kayaknya hitam nih. Tunggu. Joni, awas Joni. Si Joni. Barbar Joni tuh gitu, cuy. Kita tahu seniornya udah nyuruh awas. Yuk, mumpung lagi sendirian nih, tegebukin nih. Bersatu kita teguh, cuy. Hey, cuy. Cuy, cepetan Joni. Joni, Kimihama. AC perkedel. Maju cepetan. Lama banget, kesel gue. Siap ya. Wah, ini kita kuat sih kayaknya. My lord. Timmy. Mama. Bantu papa. Bantu papa lagi, bantu. Gila men. Deg-degan gue, mungkin mati. Kalau gue mati, gue capek banget mengulangi cuy. Wah, dagingnya besar sekali. Dagingnya besar banget anjay. Wah. Wah, naik level lagi men. Cepet naik level aja. Cepet habis ya. Wah, ini. Wah, disama. Dia gak terima kawannya dibully sama geng kita cuy. Ayo cuy, bentar. Joni. Joni, bentar dulu Joni, sabar. Joni, nyangkut. Eh, kenapa bang? Bang. Si abang kenapa tuh bang? Bang, kenapa bang? Mama, enggak bang. Ampun bang. Cuy, liatin cuy. Ini kurang ajar ya. Jadi mereka enggak mau ikutan geng gua, liatin ya. Nih. Ini gua udah geng on loh. Yang ikut cuma si doang nih. Si kecil doang nih, satu doang ikutan geng gua cuy. Ini sisanya kurang enggak mau cuy. Mereka malah ngikutin hewan tersebut. Wah, ini enggak bisa gua biarin. Gua kesel cuy. Gua makan aja semua ya. Bisa gua makan kalau udah gede boy. Tuh, liatin bisa gua makan. Bisa langsung gua sedot makan nih, ha? Mati lu, ha? Kurang ajar. Siapa suruh enggak mau ikutan gangster gua? Ayo cabut. Gila, gue kanibal ya. Mau ikut gak lu? Mau gue makan nih. Anjir, dikacangin cuy. Wah parah, gak bisa biarin sumpah. Dikacangin gue cuy. Ikut gak lu? Oh ikut. Oke. Great White Shark. Gila, gue hampir kegigit cuy. Aduh gila men, untung dia cuma bercanda doang ya. Bercanda aja menyeremin gitu ya. Lagi kalau dia serius cuy. Wah parah cuy, hampir gue mati tadi men. Kalau gue mati ulang lagi, wah udah tamat dah gue dah. Asli dah, kesel gue asli. Oke teman-teman, di sini gue di level 43 ya. Gue nyari-nyari si coklat itu hilang kemana, gak tahu di mana ya yang gede tadi. Dan ya sampai level 43 nih. Sekarang gue udah lihat tadi ada di sini sebelumnya nih dia nyangkut tukar betul. Gede-gede tolol gitu cuy. Udah otak apa badannya gede tapi otaknya kecil gitu cuy. Kita bunuh cuy. Gue enggak tahu nih berapa kali hit gue bunuh dia. Oke bro, mati dia cuy.
Tuh, biar anak-anak kita nggak mati, gue bawa ke atas dulu teman-teman. Mayatnya nih, kita bawa ke atas lautan. Ya, teman-teman gue tuh nggak mati ya. Gue nggak tahu sih, gue pengen coba nih gedein bangsa gedein anak buah gue ya. Kita akan berikan janji manis kita cuy hari ini ya. Kita coba ini deh, kita hancurin aja deh, kita hancurin dulu badannya. Ya kita nggak akan nyedot ini ya pak. Nah, kita hancurin berkeping-keping. Apakah teman-teman gue ini mau makan atau enggak nih? Tok, makan. Oke teman-teman, dimakan sama teman-teman kita ya. Kampret, tol gitu. Itu makan. Wih, itu udah gue kecil-kecilin ya. Mereka ya, ini gue suruh makan. Itu gaji kalian cuy. Gaji gitu boy. Itu gaji kalian, hei anak-anak muda. Wah, emang berbakti kepada orang tua nih. Orang tua lagi, kepada ketua gengser sepertinya pak. Mereka tuh gak mau gitu cuy, liatin. Mereka gak mau liatin, gak dimakan cuy. 6 hours later. Great white shark, man. Hah, diam. Ah, gua ketangkap. What, man? Gila, man, gua. Gila. Oke teman-teman, itu beneran seriusan, gue tadi recording recording hampir 2 jam gak lebih sih ya, 2 jam lah, 2 jam hampir 2 jam bener, sejam 40 menitan mungkin ya tadi gue recording. Dan gue gak nyangka mati begitu aja sama Great White Shark cuy. Ah gila, mereka kesel banget gue sumpah. So kayaknya gue gak akan pakai hewan itu lagi teman-teman, mau gak mau ya gue ganti aja pakai sidang apalin lah ya. Banget lagi yang ini aja kayak teman-teman, kok bentuknya jijik gitu cuy. Kayak lele cuy, liatin. Cuma lele coklat cuy, lele koneng kemarin, lele koneng, terus gua ketemu lagi lele hijau kemarin ya. Ini lele coklat sekarang gitu. Ini teman-teman, ini seriusan gua enggak tahu ya. Ini kayaknya gua kena bug cuy. Jadi gua enggak bisa gigit tadi ya. Apa bisa coba sekarang gigitin ya? Oh, bisa untung. Tapi gua enggak bisa gigitin loh, enggak bisa gigit kepiting gitu-gitu loh, hewan-hewan kayak gitu tuh enggak bisa gua gigit tadi cuy. Enggak tahu juga, harusnya bisa. Makan tuh. Lu kan adiknya Great White Shark kan, ha? Oke teman-teman, kita berhasil gigit dia. Aduh, men. Aduh, ini bug kayaknya cuy. Waduh, kalau ngebug gue gak bisa, gak tau harus gimana lagi cuy. Ini ngebug kayaknya cuy. Wah, gak bisa-bisa cuy. Kita gak mau gigit cuy. Tuh, ah bisa lagi. Wah, parah cuy. Dan levelnya naiknya susah banget. Masih level 1 gue. Gila, gue ngancurin monster sebesar itu cuma naik satu level. Gak naik level gitu cuy. Oh si Douglas Toss ini pasifnya ketika gak ngedamage sama sekali, when not dealing damage ya, when not your next bite opens and close in an instant does. Oke, nambah 300 damage ya kalau kita udah gak ngedamage. Kalau kita udah diem nih gak ngedamage, terus pas kita ngedamage selanjutnya kita dapetin 300% bonus damage cuy. Oke. Sakit banget ini hewan sebenarnya, cuman gigitnya rep sedikit susah cuy. Gue kadang-kadang gue gak bisa gigit. 2 hours later. Oke teman-teman, gila sumpah ini gua 2 jam. Sumpah 2 jam lebih atau kurang atau lah ya, sekitar 2 jam. Kayaknya sih lebih 2 jam lebih tadi teman-teman ya. Baru berhasil gue level 31. Gila men, ini kesalahan besar. Gitu men, Great White Shark-nya ya. Ini kesalahan besar banget sumpah. Gue pakai si hewan ini teman-teman, sangat-sangat salah banget gue pakai hewan yang coklat ini. Kenapa? Karena hewan besar di map yang ini tuh dikit banget teman-teman ya, dikit banget. Sedangkan gue nggak boleh makan sesama gue gitu. Gue tuh nggak boleh memakan sesama jenis. Jadi mau nggak mau di sini gue nyari hiu tadi teman-teman ya, hiunya. Dan hiu tuh susah banget responnya teman-teman. Udah gitu hiu tuh biasanya dia deket-deket sama daerah Great White Shark. Jadi gue nggak boleh kesana gitu cuy. Jadi ini gue bener-bener makan-makan ikan-ikan kecil. Akhirnya 2 jam kemudian nih baru level 31 men, gila. Aduh, gue udah pegel banget sumpah ini. Waduh men, oke. Semoga aja kita gak kalah lawan Great White Shark-nya. Ini kalau sampai masih kalah ini kele. Aduh, gue gak dulu deh, udah gak gue terusin. Wih, ditusuk, gue kurang ajar. Wah, kurang ajar cuy. Gue gak mau terusin dulu kalau misalnya ini ya. Kalau misalnya gue kalah sama si Great White Shark sekarang nih cuy. Kalau gue lihat di ini sih ya, di Steam teman-teman, di community Steam, katanya sih level 30 udah kuat lawan hewan ini cuy. Lawan si Great White Shark gitu. Harusnya banyak krim pak ya kan. Great White Shark. Oh boy. Itu dia boy. Gila men. Wah, gua kira gua bakal gigit. Ampun, gua deg-degan banget sumpah. Ah, makan tuh. Ah,
Dan anaknya lu kita bunuh ya kan, kita bully lu anaknya cuy. Gila ini gede banget cuy. Mati gaya gue lawan dia ya. Aduh men, sumpah gede banget, gede banget. Aduh gue masih dapet 31 cuy, ini gak boleh sampai kalah gue men. Aduh. Aduh 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 aduh. Itu ya kelihatan tuh situ tuh. Gue ikutin dia cuy. Kalau misalnya gue kalah nangis bisa gue cuy. 2 jam recording udah pegel banget gue. Oke, bentar, please jangan tengok gue, please jangan tengok gue, please. Dia deg-degan, sumpah gue deg-degan. Ini kalau kesempatan gue ada ketika dia lagi makan ya, ketika lagi dia makan. Nah. Ah, men. Ah, terlambat, baby. Terlambat. Ku sadari. Oh. Oke, menang. Yes, men. Yes. Gila gua. Ah. Gila sakit banget kalau misalnya kena di gigitan dia tuh, benar-benar sakit banget cuy, sumpah. Bisa sampai ngurangnya tuh sekali kena segitu cuy. Ah. Akhirnya gua bisa bunuh dia cuy. Alhamdulillah. Gila men, gue kayak dapetin rejeki gitu cuy. Sumpah ini gue rasanya tuh gue dapetin uang 50 juta gitu cuy. Lebay amat gue sumpah. Beneran pegel banget akhirnya men. Akhirnya kamu berhasil saya bunuh. Oke, foto dulu. Oke teman-teman lah. So, ini gue makan dia ya. Kita lihat level naiknya berapa. Level 3. Gak naik level, oh naik level 1 doang. Kurang ajar boy. Cuma next level cuy. Oke, kita lihat di sini ya. Fish select cuy. Kita udah bisa dapetin si Yes, teman-teman, kita bisa dapetin, bisa pakai ya, bukan dapetin, bisa pakai Great White Shark sekarang teman-teman. Dan kita bisa menggunakan Megalodon juga kalau nggak salah. Nanti kita bakal coba Megalodon ya. Kakoina. Mati men, damage men. Barbar. Damage barbar sangat itu boy. Foto lu buat thumbnail nanti ya cuy ya. Ini keren banget cuy. Posisinya lagi gini ya. Coba gue pengen lawan dia depan-depanan cuy ya. Muka ke muka, kampret. Tolong ibu. Tolong ibu saya. Ibu, bapak, siapa punya anak? Tolong aku yang lagi jomblo. Aduh, makin ngelantur gue. Makin paniknya ya. Wah, men. Akhirnya kita berhasil untuk ngalahin dia. Tapi ini beneran, ini Great White Shark ini adiknya Megalodon, gak bisa gue sebut adiknya Megalodon soalnya damage-nya hampir sama cuy, cuman lebih sakitan Megalodon ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di map-nya si Megalodon ya. Coba gue lihat men, apakah udah pada kebuka semua nih. Harusnya udah pada kebuka semua ya. Hewan-hewan yang lain. Nautilus, oh bukan, sorry. Ini apa nih? Oh ini kepiting, harus pirate coin apalah itu ya. Coba kita cari Megalodon teman-teman ya. Apakah udah kebuka Megalodon? Soalnya harusnya sih udah kebuka nih Megalodon cuy, karena kita udah, nah Great White Shark udah kebuka ya, kita bisa pakai. Dan sekarang Megalodon. Sumpah gue seneng banget sih liatin perbedaan harganya ya. Liatin perbedaan harganya nih. 350, ini kan murah 350, 500. 2000 cuy. Mahal banget ya. Tiba-tiba 2000 ya. Coba kalau Great White Shark berapa tadi? Great White Shark masih 200 ya, masih masuk akal. Ini men, dari Prognathodon ke Megalodon 2000. Perbedaannya tuh selisihnya tuh 1500 cuy. Ini satu spesial apa gitu? Spesial apa sih ini hewan gitu cuy, sampai harganya 2000 cuy. Gua enggak paham, tapi gua enggak akan pakai sekarang supaya kalian penasaran ya kan. Bang Rega please Megalodon bang. Bercanda enggak, tapi beneran nantilah ya Megalodon, nanti lu jangan dulu saya pakai sekarang gitu bro. Masa gua pakai sekarang ntar biar kontennya beda teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat ya damage-nya ya. Ini aja cuma 34 damage nih si lele hijau Alaska, ini cuma 34. Nah, si Prognathodon 567, Megalodon damage-nya 722, dan darahnya juga gedean si Megalodon ya. Ya, betul. Jadi Megalodon ini puncak predator ya, puncak predator di game ini, teman-teman. So, ya gue sih berharapnya ada lagi yang di atasnya Megalodon tuh, karena kalau misalnya di dalam kenyataan bawah laut tuh ada yang lebih gede daripada Megalodon setahu gue ya. Setahu gue tuh ada yang lebih gede daripada Megalodon, namanya Blob gitu atau Blob kalau enggak salah, BLOOP. Pokoknya kalian coba cari di YouTube ada size comparison ya, size comparison dari hewan-hewan di dasar laut teman-teman, di bawah laut. Nah ini pokoknya Megalodon nanti kita pakai ya, mungkin lusa atau minggu depan lah pokoknya gue bakal pakai Megalodon ini teman-teman. Pokoknya kalian kalau misalnya suka dengan gamenya, kalian klik aja tombol like, dan juga kalian jangan lupa untuk subscribe dan juga tinggalin kolom komentar teman-teman, supaya nanti gue makin semangat buat recording game ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time.